Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Indehaus. I'm really sorry, katanya. Gua maafin lo. I'll cover you. Okay, jangan di spam, bro. Kita mute dulu ya. Biar biasa orang kayak gini bakal nge-spam terus. Gua mute dulu aja. Yang open mic juga nomor 1 doang, guys. Semoga nge-lag. Patah-patah. Aduh, baru gua berani ngomong nge-lag, guys. Udah kejadian. Turn on voice chat. Oh. Enggak ada senjatanya. Hanya cuma crossbow doang aja. Epic banget. Surprise. Dia ternyata semua ujungnya. Kelihatan. Ada yang nembakin gua lagi. Siapa tuh yang kena kapuk lu? N, rasain. Dan gak usah nge-spam nge-spam lagi. Kacian adalah. Ini emang teman gue ya guys, nomor 1. Semoga ngeselin sih. Nge-spam gak jelas. Ini denger abang ini nyanyi nih. Bot rata, dia kenapa nih. Nyebrang aja lah kita. Kok ada step ya? Bot kohon. Jelas bang, jelas bang. Di atas bang, di atas bang. Oh ya situ. Enggak, bot itu mah. Enemies ahead. Di atas, di atas. Tapi gue percayalah sama temen gue ya, dia bilang di atas. Kanan, kanan, kanan. Gue liat sih udah pergi ya, bot tadi itu mah. Enggak ada. Narik gue. Enggak ada kan. Musuh di depan. Juga gerakan keluar langsung ngepron gitu kayak di film-film. Kalau player nggak pakai gyroscope gampang ya temennya kena teknik prone gaming. Kalau yang pakai gyroscope biasanya masih bisa nge-counter gitu loh, karena layarnya tinggal turunin kan. Kalau yang nggak pakai gyroscope susah narik ADS-nya ke bawah. Oh di depan bang. Bang. Mark the location. Bot ini mah. Botnya kayak orang ya. Oh. Sama kayak kali 4 jalan sedekat itu. Buangnya kali 4 ya guys, gue gak bisa pakai kali 4. I get supply. Supply. Sendirian dia. Alat gue sih udah GG wepret guys. Tidak butuh apa-apa lagi. Temen gue terlalu nafsu dengan bot. Thank you. Itu ada bot. Boleh lah. Face-nya saya mau. Yuk.
Terlalu nafsu kalian ya. Ambil kembali ke lobby ya. Yuk. Ya bro. Kita bergerak bro. Disnuts. Hah, kocak mana. Mana mati kayaknya. Clearnya di mana tadi ya? Belakang cok. Belakang itu mobil lo. Mark the location. Mainlah dapat 2 kill gratis. Ada mobil belakang. Mark the location. Udah bagi. Untuk teman gua ngeliat. Udah banyak loh gua kena dia. Sisa dikit banget itu darahnya. Sisa 12 paling darahnya. Headshot sekali badan berapa kali tuh? Dia tembak gua badan doang, guys. Enggak sadis mungkin sih. Satu doang sih. Kebanyakan ngeras juga dia pasti. Mobil kita habis bensin lagi. Ya, habis bensin gak sih? Oh, meleduk mobil kita. Sabar ya, banyak sniper. Ah, nggak ada sniper, guys. Nope. Not just late. Pindah-pindah yuk, pindah-pindah. Masuk zone dia guys. Enak, dia enak di luar, dia masuk di zona dia. Di luar zona.
aja dia. Eh, mati tuh. Udah meledak. Butuh hilang. Enggak mau fokus mobilnya aja. Mana tadi yang punya MK? Terus sampai puas kita ngelut dulu ya. Let's go. Lalu bisa jalan. Maksudnya bunuh diri. Nah, kalau zonanya masih zona keberapa loh ini guys. Pedes juga. Lama-lama panen. Tadi penuh musuh bukan sih? Tadi gak akan. What? School ada orang, school. School ada orang, wih. Oh, ada bang ini. Oh, wih. Kali 8 bisanya tapping main jauh aja sini dekat bisa sih cuman ribet. Yuk zona yuk masuk zone guys. Kena loh. Sensinya ketinggian itu. Oh, mobilnya guys di situ tadi. Musuh di depan. Ini kan betul, gua nggak salah lihat berarti. Musuh di depan. Ini gila dia. Pakai M4 lawan MK jarak segini. Tak semua itu face. Pecahin pala sama face-nya dulu. Musuh di depan. Pinter dia mobilnya disembunyiin di gudang. Enggak zona sih dia kayaknya. Tipis banget tadi kepalanya nongol itu.
kena sekali badannya. Saya mundur deh mereka. Lagi kepala gue dua kali, kepala gue nak sama-sama pecah malah gitu. Satu hit doang. Habis siliran gue, itu lama dia, dia juga habis sih kayaknya. Gue baru sadar sih. Nice, nice, knock. Nice. Di gudang. Iya, yeah, knock di gudang itu. Pakai ini aja, guys. Gak zona sih itu kayaknya. Mati dia, mati zona. Mati zona sih itu pasti yang gak di-repack. Mau kemana dia? Mau terlalu mana dia guys? Mau lewat jauh apa? Mati Jonah. Aduh, niat sih itu nyelamatin dirinya. Ngakak gua tapi gitu amat. Ya, sampai jauh gitu loh muternya. Saya agak pikiran gitu bakal mati di sana Jona. Mati Jona gitu. Ngakak banget. Gak usah lah pakai amplop gitu. Camper jago biasanya sembunyi di rumput-rumput ini guys. Rumput yang tebel ini. Mah mati deh. Atau gue satunya. Ah, selamat menikmati. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.